Baik pemirsa, kita awali ke berita yang pertama. Setelah dikeluarkan kebijakan untuk melakukan perjalanan tidak diwajibkan untuk swab antigen, saat ini agen bus di Kota Lubuk Linggau ramai penumpang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Sekarang masyarakat yang ingin menggunakan transportasi darat tidak lagi diwajibkan swab antigen, hanya diwajibkan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis kedua. Mendengar hal tersebut, banyak warga yang antusias untuk melakukan perjalanan keluar kota. Salah satunya di terminal bus yang ada di Kota Lubuk Linggau yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabacemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, ramai didatangi penumpang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota. Agen bus di Kota Lubuk Linggau, Heli, mengatakan, saat ini memang ada peningkatan penumpang atau memang mungkin ini dampaknya juga dari bandara yang masih tutup. Atau belum adanya penerbangan untuk saat ini. Akan tetapi bukan hanya karena bandara ditutup saja, tapi memang sudah pasarnya masing-masing. Harapannya semoga semua kembali normal. Alhamdulillah. Itu apa itu dampaknya juga kan, atau memang kemudian penumpang memang mau berangkat itu lumayan kami maksud. Nah contohnya saat ini tiga armada cukup ke Jawa, untuk yang ke Sumateranya masing-masing biasanya satu kapal, jadi bisa 8 armada, seatnya 36 sampai 40 seat penumpang. Itu full. Yolanda Monica Putri, Silam Pari TV. Yol.